Sekarang gimana? Sekarang kita lagi di pantai Makassar, guys. Pantai? Tapi nggak tahu nama pantainya apa. Losari. Hah? Losari. Losari, guys. Nah, ini dia pantai Losari, teman-teman. Salah satu tempat wisata andalan di Makassar. Ini pantai, Pak. Iya. Itu pasir di sana. Tempatnya bagus, bersih, pemandangannya juga indah. Dari sini kita bisa melihat Masjid Kubah 99 di seberang sana. Jadi itu laut itu bagus banget, guys. Tapi sayangnya di sini tuh kayak nggak ada pantai pasir gitu, sayangnya. Pantainya iya. Tapi ini pantainya itu pasti yang bikin catchy-nya itu ini ya, pemandangan itu ya, Mas? Iya. Itu apa itu yang di sana, jembatan? Jembatan. Lewat sana ya? Tapi dalam ya, Pak? Iya. Berapa meter? 20 meter. Oh, 20 meter. Balon, Pak. Berapa? 15. 15? Sambil menikmati pemandangan Pantai Losari, Meka sama Aga main bubble, guys. Mau kak? Di sini juga banyak sewa mainan loh. Ada juga yang sewa boat buat keliling pantai. Dan kita pun sewa boat buat keliling pantai Losari. Ya jangan ini ya, nah. Jangan kecilan ya. Pelan-pelan aja ya. Perjalanan kita lanjutkan lagi menyusuri Pantai Losari. Oh iya guys, Pantai Losari ini panjang banget loh. Dari ujung ke ujung lumayan capek juga buat jalan. Sunset di Pantai Losari indah banget loh guys. Karena sudah sore, perjalanan kita lanjutkan esok harinya. Nah, sekarang kita menuju ke Masjid Kubah 99 yang letaknya nggak jauh dari Pantai Losari. Filmen. Wow. Ya, sana dulu sini. Nah, guys, jadi tuh di sini kita cuma bisa ngeliat-ngeliat doang, enggak boleh masuk ya. Mm-hmm. Ini tempat raja ratu. Iya, raja dan ratu, masjid. Masjid juga sih. Hmm. Salah kok buat wisata. Wow, di sini ramai sekali. Wah, ada beli balon teman-teman. Ya. Nah, di depan Masjid Kubah 99 ini terdapat halaman yang luas dan food court yang menjual beraneka ragam makanan. Di sini kita bisa bermain sepuasnya.
Oke, sampai di sini dulu keliling Pantai Losari. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah!